3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan saya, Imin Donse, pada sahabat-sahabat penggemar bonsai dimanapun Anda berada. Di sini saya akan belajar membuat karakter pohon. Ini di sini pohon sancang, bonsai sancang kecil ya teman-teman ya. Ini masih kecil. Nanti biar kelihatan tua, nah, di sini nanti akan kami berikan goresan-goresan atau kita ukir dengan alat seadanya. Di sini saya menggunakan kalter dan juga peso di sini untuk nanti menggores-gores pohon ya. Ini habis saya arahkan namun belum selesai, ini masih ada satu. Langsung saja kita selesaikan dulu untuk mengarahkan ranting biar tidak menghalang-halangi nanti dalam memberikan goresan-goresan pada batang. Oke, pelan-pelan, hati-hati, ini gampang patah ya teman-teman ya. Oke, sementara ini dulu, langsung saja akan saya berikan tahapan atau belajar untuk membuat goresan-goresan biar kelihatan karakter pohon itu kelihatan tua ya sahabat-sahabat ya. Kita buka dulu. Oke, ini sahabat-sahabat ya, kita sayat untuk pohon yang sudah kami pelintir dulu ini, pelintir untuk sekarang. Saya sayat untuk biar kelihatan karakternya tua ya ini. Memang harus telaten. Untuk mengerjakan biar mendapatkan hasil yang kita harapkan. Memang menggunakan alat seadanya ya sahabat-sahabat ya. Harus telaten ini.
Oke, sahabat-sahabat. Memang agak membutuhkan waktu yang lumayan lama. Hampir selesai, nanti kita gosok pakai sikat ya sahabat-sahabat ya, gosok pakai sikat. Oke, sahabat-sahabat, ini selesai proses penyayatan. Ini saya sikat pakai sikat gigi. Saya kasih air. Telaten sahabat-sahabatnya, telaten sabar. Oke, sahabat-sahabatku semua, ini hasil setelah kami lakukan penyayatan. Oke, sahabat-sahabat, demikian sedikit pengalaman atau kami belajar untuk membuat karakter pohon bonsai agar kelihatan tua. Oke, tentunya banyak kekurangan. Saya mohon maaf.
Semoga dapat bermanfaat untuk sahabat-sahabatku semua. Semoga sukses selalu dalam beraktivitas. Mudah-mudahan diberikan kesehatan semuanya. Saya akhiri. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.